pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan ya dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem ya, sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi ya. Banyak hal yang kita diskusikan ya, termasuk juga kondisi terkini ya, situasi demokrasi di Indonesia, bagaimana kemudian kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul di waktu-waktu terakhir ini. Jadi banyak hal ya, termasuk juga ya cawapres dan sebagainya, itu juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu.